cara macam mana kita nak bermotivatekan diri kita sendiri. Okey, sebab kita nak motivate diri sendiri ni memang kita tak pandai kadang-kadang, tapi kita kena cuba untuk belajar untuk kita control diri kita. Okey, yang pertama sekali kita boleh belajar untuk minta sokongan daripada family kita yang terdekat dengan kita. Secara tak langsung, okey, bila diorang bagi motivate pada diri kita, kita akan rasa ada self confident tu. Okey, yang kedua, kita kena sentiasa self reward diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ni dah terlalu banyak sangat bekerja ke, mencari rezeki ke, sampai kita lupa nak self reward diri kita, menyebabkan diri kita akan rasa down. Okey, yang ketiga, kita kena abaikan negatif yang ada di sekeliling kita. Sebab negatif ni dia akan membuatkan diri kita ni sebenarnya rasa lagi macam tak berguna. Okey, dengan cara tu kita boleh elakkan daripada kefahaman yang mana kita ni sebenarnya bukan orang tak berguna, tapi kita adalah orang yang luar biasa.